buat kulitnya, campur 150 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram susu bubuk, 1 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 300 ml air, dan 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan, kemudian aduk rata. Buat dadar tipis-tipis di wajan datar berdiameter 12 cm. Lalu untuk membuat isinya, aduk rata 150 gram daging giling, 50 gram ayam giling, 1/4 buah bawang bombay dicincang halus, 1 sendok makan bawang merah goreng yang diremas, 1 butir telur, 1 sendok makan saus tomat, 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica, 1/2 sendok teh pala, 25 gram tepung panir halus, dan 2 sendok makan susu cair, lalu bentuk oval pipih. Panaskan wajan datar, lalu panggang sambil dioles margarin sampai matang, lalu sisihkan. Ambil selembar kulit, lapisi selada, beri isi, lalu coret mayones dan saus tomat dan tabur keju. Lipat kiri kanan dan gulung, lalu celup ke dalam 2 putih telur kocok lepas dan gulingkan di atas 75 gram tepung panir halus. Goreng di dalam minyak yang dipanaskan di atas api sedang sampai matang.